Takeoff. Home point updated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar progres pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 3 di kawasan Karang Tengah Cibadak. Dan saat ini drone menuju ke arah kawasan Ciheulang Hilir ya. Nanti setelah dari kawasan ini, kita akan menuju ke arah Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk cuaca di hari Kamis ini berkabut Sobat YouTube. Jadi jarak pandang cukup terbatas, ditambah kondisi angin yang lumayan kencang ya. Saat ini drone sudah berada di kawasan Ciheulang Hilir Sobat YouTube. Seperti ini kondisi di kawasan Ciheulang Hilir. Terlihat di bawah ada satu unit ekskavator. Dan di depan sana merupakan kawasan dari calon rest area Tol Bocimi tahap 3 Sobat YouTube. Coba kita zoom. Oke, terlihat aktivitas yang cukup sibuk di kawasan Ciheulang Hilir ya. Seperti ini kondisinya Sobat YouTube di kawasan Ciheulang Hilir. Terlihat aktivitas dari beberapa unit dump truck. Dan arah ke depan sana menuju Sukabumi yang nantinya akan melewati kawasan dari Kampung Pabuaran. Terlihat di depan sana juga ada ekskavator ya. Oke, jadi seperti ini aktivitas yang tengah berlangsung di kawasan Ciheulang Hilir. Ini area land clearing di kawasan Ciheulang Hilir ya.
Di sini ada satu unit ekskavator dan juga bulldozer. Ini sedang melakukan proses cut and fill ya, ataupun gali urug. Sambil menonton, bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini seputar perkembangan pembangunan jalan tol Bocimi tahap 3. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan update setiap hari. Sekarang kita menuju kawasan Desa Balikambang Nagrak sobat YouTube, yang nantinya akan melewati lokasi jembatan Cikolawing di antara kampung Lagok Picung dan Nagrak Hilir. Nah, lokasinya berada di depan sana. Sambil kita akan turunkan ketinggian. Seperti ini kondisi di kawasan jalan alternatif Karang Tengah Nagrak ya. Oke, dan nampaknya sudah mulai ada pembesian, terlihat material besi untuk jembatan Cikolawing sudah mulai didatangkan. Seperti ini kondisinya. Oke, sekarang drone akan menuju ke arah Desa Balikambang, sobat YouTube. Ini sudah mulai ada pembesian ya. Besi sudah didatangkan untuk di kawasan Sungai Cikolawing. Dan ini dia kawasan dari Sungai Cikolawing. Seperti ini kondisinya sobat YouTube. Di kawasan Bobojong ya ini. Terlihat ada dua unit ekskavator. Dan juga bulldozer. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke depan.
menuju kawasan Jelegong Nagrak. Dan saat ini drone sudah berada di kawasan Jelegong Nagrak. Seperti ini kondisinya di kawasan Jelegong Nagrak. Seperti ini kondisinya, sobat YouTube. Di kawasan Jelegong Nagrak. Oke, terlihat di sini ada beberapa unit alat berat. Mulai dari motor grader, kemudian vibro roller dan excavator. Oke, sekarang kita kembali lagi menuju kawasan Bobojong dan Logok Picung ataupun Nagrak Hilir. Saat ini drone sudah kembali
menuju kawasan Nagrek Hilir. Ini dia progres dari jembatan Cipolawi. Oke sahabat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini seputar progres jalan tol Bocimi tahap 3 di beberapa lokasi. Oke sahabat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini seputar progres jalan tol Bocimi tahap 3 di beberapa lokasi. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.